Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua nelayan yang hilang terseret ombak di Pantai Cikolomberan, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Hasilnya satu orang ditemukan dalam keadaan tewas dan satu lainnya masih dalam pencarian. Inilah video amatir saat tim SAR gabungan dan relawan kembali melakukan pencarian terhadap dua nelayan yang sebelumnya dinyatakan hilang saat melaut di sekitar kawasan Pantai Cikolomberan, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Tim SAR gabungan baru menemukan satu nelayan bernama Sony dalam keadaan meninggal dunia, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah perahu yang digunakannya dihantam gelombang besar. Tim SAR selanjutnya melakukan pencarian korban bernama Mukti dengan membagi tim untuk menyisir pantai dan juga ke tengah lautan menggunakan perahu. Dalam pencarian ini pun diprioritaskan menyisir pantai dari lokasi awal korban hilang dan area pencarian juga diarahkan ke arah barat karena arus air dan angin masih menuju barat dari tempat kejadian perkara. Kasih Humas Polres Garut Ibda Adi Sustilo mengatakan, kecelakaan laut menimpa nelayan itu bermula ketika ketiga orang yakni Sony dan Mukti, kemudian Agung, melaut menggunakan perahu untuk mencari ikan. Namun ketika berada di tengah lautan, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba dihantam gelombang laut yang cukup tinggi, menyebabkan dua orang hilang dan satu orang bernama Agung beruntung selamat dan berenang ke pinggir pantai. Yang nelayan terhantam ombak. Satu orang bernama Agung berhasil selamat. Kemudian dua orang lagi tersapu ombak. Satu orang lagi, saudara Mukti, sampai saat ini masih dilakukan oleh tim SAR, Satpol Lairut, nelayan dan relawan di sekitar pantai selatan. Kendala yang dihadapi apa? Kendala terkadang cuaca dan ombak yang cukup besar. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.